Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawati Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederalun, bagi sebagian orang tak lengkap rasanya merayakan Lebaran tanpa kehadiran ketupat. Menjelang hari raya, Anda akan mudah mendapati para pengrajin ketupat menjajakan kreasi kerajinan tangan tersebut. Pemandangan itu terlihat di Jalan WR Supratman, Penayung, Banda Aceh. Satu di antaranya adalah Lidawati, perempuan asal Neheun, Kecamatan Kaju, Aceh Besar. Ia mulai menjajakan bungkus ketupat sejak pagi hari. Selain menyiapkannya di rumah, ia dan sejumlah perajin lainnya juga menganyamnya di tempat mereka berjualan. Dijual dengan harga Rp5.000 per ikat, Anda bisa memilih aneka warna dan ukuran sesuai selera. Hal itu juga dilakoni Nek Ramiah, 50 tahun, warga Kecamatan Montasik, Aceh Besar. Ia dibantu dengan anak-anaknya mengolah bungkus ketupat untuk kemudian dijual di Pasar Penayung. Jadi padu mumpu belo nek. Perikat. Lagi tu dina trek kamu kan yo nek padu mumpu kan. Jika Lebaran tahun lalu, dalam sehari ia bisa memperoleh hingga Rp400.000. Namun tahun ini pendapat yang didapat kurang mengembirakan. Berbungkus-bungkus ketupat yang dijalin indah itu menunggu pembeli, merayakan hangat kebersamaan dalam jalinan silaturahmi. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi On TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar BPSDM Aceh ucapkan dan